Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, atau jika mengikuti malam takziah atas meninggalnya kerahmatullah tokoh pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, takziah tersebut dilakukan usai menghadiri pemakaman di kawasan Jelailah Street, Duhail Doha. Usai takziah, juru damai konflik Ambon dan Poso tersebut menyampaikan sambutan di hadapan ratusan undangan takziah. JK mengungkapkan bahwa umat Islam di Indonesia ikut merasakan duka cita dan menyampaikan bebelasungkawa terhadap almarhum Haniyeh. Umat Islam di Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Ismail Haniyeh, ujar JK, didampingi sejumlah tokoh dari Indonesia. JK juga menyampaikan, jika almarhum Haniyeh adalah seorang pejuang dan pahlawan dalam upaya melaksanakan kemerdekaan di Palestina, sehingga apapun yang diperjuangkan oleh Haniyeh hingga tewas merupakan perjuangan syahid. Haniyeh adalah seorang pejuang dan pahlawan dalam upaya melaksanakan kemerdekaan di Palestina, maka tentu segala perjuangannya insya Allah syahid, tegasnya. Ketua Umum PMI itu kembali mengungkapkan, jika almarhum Haniyeh adalah orang cerdas dan memiliki kemampuan yang luar biasa, bagi JK, kemampuan itulah yang membuat rakyat Islam mencintai almarhum Haniyeh. وسلم على سيدنا محمد وعلى آمن على المرسلين والحمد لله شيخ أفلح بن أحمد الخليل حفظه الله تعالى الكلمة الآن نتركها لأمين سر حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح أن يقصر السلام باليد لكثرة ما على السلام باليد بارك الله فيكم سيادة اللواء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia menyampaikan duka cinta yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya rahmatullah almarhum Ismail Haniyeh, seorang pejuang, pahlawan, dan tentu untuk melaksanakan kemerdekaan di Palestina. Rakyat Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan itu maka segala perjuangannya tentu syahid atas segala upaya yang untuk kemerdekaan. Bangsa Indonesia juga mengalami hal yang sama untuk mencapai kemerdekaan untuk perjuangan yang besar. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga tercapai kemerdekaan yang seperti dia ceritakan. Almarhum Ismail Haniyeh adalah orang yang sangat cerdas dan tentu memiliki kemampuan yang luar biasa dan cintai kepada rakyatnya. Mari kita semua mendoakan semoga Ismail Haniyeh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dan baginya adalah tempat surga yang sangat tinggi. Terima kasih. وعلى التحية والسلام أود أن أعلم من شعب إندونيسيا جميعا ونقل ذكرى المظلوم حنية هو جهاد مقدس لاستقلال بلاده ونحن في إندونيسيا Jumpa lagi. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.